Baras lu. Suara. Terima kasih.
Ganti bang. Oke, cara ini berguna buat musuh. Betul. Boleh insya Allah berkah. Ya, doai mai saja. Orang masih ada kelebihan supaya dong kembali berkah. Baru betul tu. Mewakili dari anu ini, jalan berkah di kota untuk berkah. Sudah sampai di sini untuk memberikan hasil kumpul-kumpul dari semua wartawan dan beberapa penyumbang, karena ini sudah viral sebenarnya ya di medsos bahwa ada satu kepala keluarga yang kehidupannya cukup memprihatinkan, tinggal di rumah 3x2 meter dan punya anak 6 orang yang masih kecil-kecil, dan itulah yang mendorong kita semua wartawan untuk bisa datang ke tempat ini untuk memberikan bantuan ala kadarnya. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat untuk keluarga. Tadi juga ada kegiatan Dharma Wanita buat bantu tadi. Ya, alhamdulillah dari Dharma Wanita juga ada bantuan ya dalam rangka ulang tahun Dharma Wanita yang ke-18. Kemudian ada beberapa donatur juga yang sempat menitipkan bantuannya kepada kita semua teman-teman wartawan untuk disampaikan kepada keluarga. Ini kegiatan rangkaian Jurnalis Berbagi. Ya, ini juga merupakan kegiatan dari Jurnalis Berbagi yang sudah ketiga kalinya. Yang pertama itu berbagi dengan anak-anak yatim sekota Gorontalo, kemudian membagi beras. Beras, ya. Di seluruh panti asuhan sekota Gorontalo, dan yang ketiga ini kita berbagi bantuan kebutuhan primer mereka, kemudian dengan sejumlah uang. Ya. Oke. Menyumbangkan segala macam bentuk kebutuhan hari-hari kepada yang bersangkutan ini, dan terima kasih pula telah sampai ke gunung ini yang begitu terjal dengan jarak tempuh 1 jam sudah sampai di atas di rumah yang bersangkutan, sehingga sekali lagi pemerintah kecamatan mengucapkan banyak terima kasih. Tindak lanjut daripada kecamatan Belanggulu di mana salah satu warga menetapi puncak ini. Bunda tidak terlibat ya? Tidak. Oh, tapi kenapa? Berumpang kita naik.